Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengunci folder dengan password di Windows tanpa aplikasi pihak ketiga. Ya, langsung aja. Ini dia cara mengunci folder dengan password di Windows. Yang pertama, misalkan di sini saya mau membuat folder dulu. Folder lock. Ininya namanya terserah kalian. Ini contoh aja. Ini misalkan file kalian gitu ya. Terus kita masukin beberapa file. Misalkan filenya segini. Nah, ini dia. Nah, lalu gimana caranya supaya folder ini terkunci? Jadi nggak sembarangan orang lain bisa lihat. Nah, langkah pertama kalian masuk dulu ke folder ini. Lalu di sini kalian klik kanan dan pilih new, lalu teks dokumen. Ini dia teks dokumennya. Nah, setelah itu kalian copy dulu kode ini. Kodenya nanti saya simpan di deskripsi ya. Atau karena kodenya kepanjangan, jadi kodenya kalian download dulu. Kode atau script ini kalian download dulu. Nah, ini dia scriptnya. Nah, di sini kalian cari password. Nah, yang ini password. Passwordnya kalian hapus, lalu ganti dengan password kalian. Misalkan 12345. Misalkan seperti itu. Setelah itu kalian copy ininya. Ini kan passwordnya udah diganti ya. Kalian copy scriptnya. Lalu kembali lagi ke folder tadi, di sini di new dokumen ini kalian klik 2 kali, lalu paste di sini. Setelah itu kalian klik file, lalu save as, dan di sini tuliskan saja folder lock.bat kayak gini guys. Setelah itu save, maka akan muncul file ini, folder bat. Kita rubah dulu ininya ya supaya lebih gampang. Nah, ini dia folder lockbat. Kalian klik 2 kali, setelah itu maka akan muncul folder locker. Nah, kalian pindahkan semua file-file yang ingin kalian kunci ke folder locker ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian klik lagi 2 kali ini di sini. Nah, di sini kalian tekan tombol Y lalu enter. Maka foldernya akan hilang. Ini teks dokumen ini kalian hapus aja kalau udah. Nah, maka foldernya akan hilang guys. Tuh, gak akan ada. Jadi gak akan ada yang bisa nemuin. Terus kalau kalian ingin memunculkan foldernya, kalian klik lagi di sini 2 kali. Lalu masukkan pasnya. Pasnya tadi 12345. Lalu enter. Maka folder akan terbuka. Tuh. Ya kan? Kalau mau ngunci lagi tinggal klik 2 kali. Terus pencet. Tekan tombol Y. Lalu enter. Dan terkunci. Itulah guys bagaimana cara kalian mengunci atau lock folder tanpa aplikasi tambahan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.